Pembukaan MTQ Lingga 2022 terhenti karena listrik padam, ditulis oleh Abdul Sohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Pena, portal berita online terdepan dan terpercaya. Kemeriahan kegiatan malam pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 tercoreng oleh padamnya aliran listrik. Baru beberapa saat penampilan tari kolosal berlangsung, tiba-tiba listrik padam di lokasi acara tersebut. Hal itu sontak membuat ratusan penonton geram dan resah. Terdengar kabar bahwa acara tersebut disabotase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Benarkah acara tersebut disabotase? Inilah Mata Pena. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share agar sahabat Mata Pena dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah like, subscribe, dan share, kami doakan panjang umur dan murah rezekinya. Sahabat Mata Pena, aksi tari kolosal penutup rangkaian acara kegiatan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Lingga diawali dengan masuknya puluhan penari ke lapangan, membuat penonton bersorak-sorai melihat gerakan tari yang memukau. Iringan musik yang mendalam membuat gerakan tari tersebut dapat dirasakan maknanya oleh para penonton yang menyaksikannya. Busana warna kuning dan hijau melengkapi baju warna merah, nuansa Melayu sangat kuat terasa. Namun baru beberapa saat penampilan tari kolosal berlangsung, tiba-tiba listrik padam. Meskipun demikian, para penonton tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Para penonton dengan setia menunggu hingga listrik nyala kembali, agar dapat menyaksikan kembali tari kolosal tersebut. Bahkan Bupati Lingga bersama staf ahli bidang kesra Provinsi Kepulauan Riau juga tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Sahabat Mata Pena, setelah diselidiki lebih lanjut, padamnya aliran listrik di tempat acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Lingga bukan disebabkan oleh pihak PLN, namun disebabkan oleh konsleting jaringan listrik di lokasi acara tersebut. Pertanyaan timbul di benak para penonton saat itu. Bahkan sampai terdengar kabar bahwa acara tersebut disabotase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas matinya aliran listrik tersebut, bahkan Bupati Lingga Muhammad Nijar meminta untuk mengulang penampilan tari kolosal tersebut. Sahabat Mata Pena, Muhammad Nijar memang selama ini diketahui selalu mengikuti proses latihan para penari kolosal tersebut. Bupati Lingga sangat membanggakan kegigihan para penari tersebut dalam upaya menghidupkan kesenian di Kabupaten Lingga. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya listrik kembali menyala dan para penari dapat kembali mengulang penampilannya. Tepuk tangan para penonton semakin menghangatkan suasana pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Lingga. Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik logo Mata Pena di pojok kanan bawah layar monitor Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.